Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya sedang berada di alun-alun Rangkas Bitung dalam rangka doa Izzi Goza untuk Palestina. Kegiatan sudah mulai berlangsung sekitar 30 menit yang lalu dan dihadiri ribuan masyarakat Lebak dan sekitarnya. Dan berimpak sebaik mungkin ya. Karena hari ini berarti hari paling baik ya. Beliau sudah datang. Kami lanjut. Imbauan untuk peserta Izzi Goza dan doa bersama lintas agama untuk Palestina, bahwa peserta hadir minimal 30 menit sebelum acara, bahkan setelah jam 5 pun sudah berat, apabila ada ya. Berbaris menghadap panggung orasi, berjalan menggunakan jalur khusus secara pede, mengikuti arahan panitia untuk kelancaran dan kenyamanan bersama, menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan fasilitas umum. Tentunya masih banyak kekurangan, kami memohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami sadar kami bukan manusia yang sempurna, kami sadar kami jauh dari kata sempurna, maka daripada itu kami mohon maaf dan mohon maklum adanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir dari berbagai macam kecamatan di Kabupaten Lebak. Dan hari ini Bapak Ibu tentunya akan menjadi saksi untuk kita semua ya. Dan tentu Bapak Ibu, apa yang tadi juga sudah saya sampaikan, bahwasannya dimohon kerjasamanya untuk seluruh peserta, untuk seluruh jamaah, untuk tetap tertib, menjaga keindahan, ketertiban, dan keamanan selama acara ini berlangsung. Dilarang keras membawa atribut apapun selain